Provinsi Banten, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (GPB) Provinsi Banten, mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Haji Wahidin Halim dan Bapak Haji Antika Azumi SP menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan kami warga Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Banten mengucapkan syukur alhamdulillah atas pelantikan dua pimpinan wilayah ini. Juga sebagai partai yang berlandaskan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Islam Rahmatullah, bahkan kepada keduanya kader NU terbaik menjadi kepala daerah, berharap dan mendoakan kesehatan kepada dua beliau ini, kekuatan seorang kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, untuk menjadi orang yang dapat bermanfaat untuk warga Banten, untuk masyarakat Banten, yang tentu masyarakat Banten sangat-sangat menginginkan hadirnya tokoh, dua tokoh Banten ini menjadi pemimpin daerah. Pembangunan SDM di kampung-kampung, bantuan desa, mohon ini lebih diprioritaskan. Bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, saya berharap, saya kira jalan poros desa itu lebih ditingkatkan, karena tentu pembangunan di desa lebih membutuhkan. Jadi intinya bahwa DPR PKB Banten, fraksi PKB, DPR Masih Banten, sangatlah berharap untuk Bapak berdua menjadi pendulung kehausan masyarakat terhadap tangan dingin Bapak berdua, dan tentu kesehatan gratis sangat kami harapkan, karena masyarakat tatkala mau keluar sakit jangan kan buat bayar, buat ongkosnya aja kadang-kadang masih harus kejam sana kejam sini. Saya katakan ini karena saya merasakan betul mereka sangat membutuhkan bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan tentu layanan sosial dan layanan pembangunan infrastruktur. Itu inti dari apa yang saya sampaikan dari pelantikan gubernur dan wakil gubernur kali ini. Semoga Bapak berdua menjadi pemimpin yang adil, dan harus diingat Pak Kullukum Ra'an, Pak Kullukum Mas'ulun 'an Ra'an. Jadi setiap kamu adalah seorang pemimpin, hukumnya itu adalah kelak. Dan setiap kamu seorang pemimpin yang telah menjadi pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabnya ya, di akhirat. Keluarga Ibrahim Alim, Wakil Gubernur Bapak Antika Azumi, dan PKB membela rakyat bersama Gubernur dan Wakil Gubernur. Demikian saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Al-Fakir, Allahumma fikir al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.